Hai guys, kali ini kita akan melanjutkan wisata keluarga ke Pantai Palatar Agung. Nah, ini adalah batas desa Pamotan dengan desa Bagolo. Kita udah memasuki desa Pamotan. Kita start dari desa Bagolo. Sebelumnya kita wisata dari Pantai Karapia. Ikuti terus wisata keluarga kami ke Pantai Palatar Agung, masih di hari kedua Idul Fitri 1443 Hijriah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ikuti terus guys perjalanan kita. Amazing di sini, lihat guys turunannya. Mantap, jalannya bagus, alamnya masih keren, hijau, masih banyak oksigen di sini guys, sehat. Wisata alam yang murah dan menyehatkan, bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2, jalan kaki juga bisa sih asal mau. Tempatnya di Dusun Ciawitali. Itu dia, dari sini sudah kelihatan Pantai Palatar Agung guys, dari celah-celah pepohonan. Nanti kita akan ke sana, kita ikuti jalur penurunan sekarang guys, tadi pendakian sini, sekarang penurunan. Thank you.
Palatar Agung yang memiliki pasir hitam. Sayangnya ketika kami ke sini sepertinya ini habis banjir. Ini banyak sekali sampah di sini. Tapi sampah ini sebenarnya bisa digunakan untuk kayu bakar ini, guys. Bisa dimanfaatkan karena lebih banyak sampah-sampah alam dibanding sampah-sampah plastik, lebih banyak sampah alamnya ini. Nah, di sana ada Pulau Nusa Kambangan, guys. Itu yang bisa kita lihat. Yang memanjang itu adalah Pulau Nusa Kambangan. Nah, kita lihat itu ada bapak-bapak nelayan yang sedang beraktivitas menangkap ikan itu, guys. Kita lihat. Pancingannya panjang sekali. Oh, ternyata di sini banyak yang lagi mancing, guys. Itu. God. My God. Supaya karasa penginten lah tarik. Lempar kail, guys, lempar kail. Tuh, 1, 2, 3 lempar. Aduh. Dekat nyangkut, guys. Patah ya? Ke bawah ya? Copot. Aduh, ini error, ini error. Nyangkut ternyata, guys, benangnya, guys. Sambungan jejernya, ini jejer ya, jejernya terlepas. Sukses kali ini lemparannya. Tos kenging, Kang. Acan. Coba.
bosku. Lihat, gua dapat apa? Kamu enggak takut emang? Hey. Hey.